Halo, selamat datang di Reach Me Channel. Lagi-lagi di bulan Januari yang penuh berkat ini, tahun 2021, semoga kita semua selalu sehat dan berkat rezeki kita berlimpah. Itu yang kita inginkan di tahun yang baru ini. Dan pada kesempatan hari ini, saya ingin membuka, unboxing sepatu untuk petualangan saya berikutnya. Tapi untuk pada kali ini, saya membeli sepatu trail untuk musim summer. Kenapa saya beli sepatu ini jauh-jauh hari? Karena biasanya di akhir tahun dan awal tahun itu diskon besar-besaran. Jadi saya dapatkan barang ini diskon. Dan uniknya, produk yang akan saya unboxing ini produk dari Swiss. Yang mungkin masih belum terkenal di Indonesia. Tapi saya lihat di online, itu di Singapura udah ada yang jual, tapi di Indonesia sepertinya belum ada. Yaitu sepatu Trail on Cloud. Seperti apa barangnya? Kita lihat. Mari kita buka seperti apa dalamnya. Saya juga masih penasaran. Karena teman-teman saya merekomendasikan saya untuk membeli sepatu ini. Katanya bagus, comfortable, terus juga bentuk dan desainnya itu unik. Seperti apa? Kita lihat. Oke. Ini dia. Oh, ada apanya nih? Ada semacam ini, tapi nggak tahu apa dalamnya, kita buka nanti saja. Tapi yang paling penting adalah sepatunya. Boxnya seperti ini, lambangnya seperti ini. Kita lihat ya, On Cloud. Dalamnya seperti ini. Oh. Ini dia sepatunya. Cakep sekali ya. Ada sesuatu di dalam sini. Buang aja bungkusnya. Ya. Seperti ini. Sepatunya. Jadi ya maaf sedikit terganggu karena ada orang lalu-lalang di sini. Gak apa-apa, berisik sedikit, maaf ya. Dan ternyata ada kartu semacam ini. Saya nggak tahu kartu apa. Saya berharap kartu ATM. Tapi kita lihat, kita buka aja. Aduh, lengket, kartunya. Oh my god. Ini ternyata owner card. Jadi ini ada owner ID untuk ID sepatu ini yang saya order ini. Jadi kita punya kartunya semacam ini. Lalu kita akan mendaftarkannya bahwa sepatu kepemilikan ini adalah sepatu punya saya. Kita tinggal pergi ke www.runonclouds.com ini untuk mendaftarkan. Keren sekali ya. Ini nomor ID-nya ini 7186 sekian 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 sekian. Anda bisa lihat sendiri.
ini nomor ID saya untuk sepatu. Dan untuk sepatunya sendiri, ini produk Swiss. Ini produk Swiss. Seperti ini. Bawahnya seperti ini. Jadi berongga. Ini yang kenapa dia dinamain cloud technology, karena mungkin bentuknya seperti awan, gelombang-gelombang. Seperti ini. Ini bolong ini. Bolong-bolong-bolong. Seperti ini. Oke. Ini ganjalan sepatunya. Bagus juga. Ini saya beli warna hijau karena sepatu boots yang sebelumnya, yang untuk naik gunung, juga berwarna hijau. Jadi saya usahakan, saya akan hunting sepatu-sepatu untuk hiking itu semuanya berwarna hijau. Salah satunya ini. Ini sepatu kedua saya untuk naik gunung yang berwarna hijau. Biasanya belinya saya warna merah, itu buat lari seperti ini. Oke, dan kita lihat apa sih yang ada di dalam sini. Itu berisik sekali orang-orang di luar sana. Oh, ada envelope. Ini kalau seumpamanya mau stiker buat refund. Jadi dikasih 90 hari, bisa dibalikin. Kalau nggak cocok. Garansi 90 hari. Dan untuk harga sendiri, itu kemarin sebenarnya saya nggak dapat diskon. Nggak ada diskon sama sekali. Untuk sepatu ini tidak ada diskon sama sekali. Hanya saya dapatin itu untuk pelanggan pertama bisa sign up mendapatkan 10% diskon off. Tapi saya nggak sign up. Total yang saya keluarkan untuk sepatu ini sekitar $210. Seperti ini. Ini bagus sekali, ini kulit ini. Di lidahnya kulit. Lalu talinya juga bagus. Seperti ini. Soalnya bagus. Soalnya bagus. Lalu untuk tingkat kelenturannya juga bisa lihat ini. Nah, bagus sekali. Dan ini akan saya pakai ketika nanti saya hiking naik gunung. Jadi saya, seperti yang video sebelumnya, saya beli, saya kumpulin perlengkapan-perlengkapan hiking di tahun 2021 satu persatu. Mulai dari video sebelumnya itu sleeping bag, lalu ini ada sepatu buat hiking, lalu mungkin berikutnya tenda, atau mungkin berikutnya apalagi, ya perintilan-perintilan buat hiking, Anda tahulah semacam itu. Dan setiap barang yang saya beli, saya akan review, saya akan buka dan kasih infonya buat teman-teman semuanya. Ini jadi Swiss punya, produk Swiss punya, dan ya seperti ini. Reviewnya sangat bagus, teman-teman saya pada beli semua pakai sepatu ini. Jadi jika teman-teman pengen membelinya, bisa dicek itu, nggak tahu apa websitenya, tapi itu ada di Singapura. Untuk kisaran harganya sekitar 2 jutaan sekian. Nah, jadi seperti itu untuk review unboxing sepatu On Cloud. Ini masih dibilang brand new, keluaran baru. Ini keluaran baru, terus color baru juga,
Tapi untuk launching yang di Kanada itu sudah di tahun 2019. Mereka udah memasarkan ini dari 2019 tahun lalu. Seperti itu. Oke. Jadi tonton terus video-video saya dan saya akan pakai sepatu ini. Dan kalau Anda pengen tahu ukuran sepatu yang saya pakai itu ukuran nomor 11, ukuran US, dan untuk UK itu 10,5. Untuk Eropa itu 45. Jadi kaki saya lumayan cukup besar. Oke, saya excited banget untuk menunggu waktu-waktu saya memakai sepatu ini. Oke, jadi tonton terus, dukung terus channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jika teman-teman punya info, pengetahuan tentang sepatu-sepatu ini, on cloud ini, tinggal komen saja. Dan semoga review unboxing ini bisa berguna, memberikan informasi yang bagus buat teman-teman semua yang suka hiking atau lari, bisa dipakai untuk lari juga. Dan ya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat. Dukung selalu Reach Me Channel.